إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله Pada kesempatan hari ini hari Rabu 6 Jumadal Ula 1444 Hijriah bertepatan dengan 29 atau 30 dari bulan November 2022 maka pada kesempatan ba'dal ashar kita memberikan kajian untuk santri dan santriwati di Masjid Mukbil Al-Wadi'i dan juga untuk peserta kuliah online 2023-2024 yang mana kajian di Fakultas Ilmi Hadis pembahasan Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid yang mana kita masuk kepada bab kuli ta'ala Walaqad kalimatuna li ibadinal mursalin maka hadis yang akan kita jelaskan dari segi syarah telah kita lewati matanya maka siap-siap menjawab indakya batal indakya haris Hadasanah Adam man Adam ada ke Nabi mahalu hmm. Masalah penting. Warajih Warajih qultiqah. Wa ya Tayib. Hadasanah subbah kamil khalis sanad indak. Subbah an hajati. Di dustan indak ya fitrah al-aqmas masmuh wa mahaluh hmm Sulaiman ibn Mihrad mahaluh imam fil Qur'an wal hadis wa mahaluh fil hadis fi riwayah munallis طيب احسن Mudah soal. Hmm? Abdullah ibnu Mas'ud, masmuh, wa mahaluh, Ah, mudah itu kan? Abdullah ibnu Mas'ud, siapa namanya dan kedudukannya siapa? Ibnu Mas'ud, kedudukannya sebagai siapa dia? Ahsan, Masya Allah Sahabat Nah itu, pinter Allahi <guluh> wa fikuk amin Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat Indah ya Batal, entah Apa fadail ataupun keutamaan Abdullah ibnu Mas'ud Sebutkan banyak kami sebutkan kemarin. Pertama, penghapal hadis. hadis, ranking berapa dia? Udah, itu aja. Ranking berapa? Untuk Menas ke. Indakya Kum entah kum Matujib kum Gak bisa jawab berdiri Biar terlihat sama orang lain Nah ini tampang Gak bisa jawab Nah kan cakep Indak ya, Tasman, Entah Masmuk, Farhan. Ranking berapa dia di dalam Minal Muktsirin fi Asar? Ranking 8. 8. Sof, anak kecil belum balik bisa jawab. Ranking 8. Berapa sekitar hadisnya? 848. Masya Allah. Keutamaan yang lain, silahkan. Ada keutamaan yang lain, banyak. Terus, ditaskiah oleh Nabi, apa bunyinya? Istaqra'u al-Qur'ana min arba'ah. Tadkur arba'ah man indakya Muhammad. Baca'lah Al-Quran dari empat orang, dari para sahabat. Ini ucapan Nabi. Siapa? Ini uh, Nabi Jundub. Mantap, ini Nabi Jundub. Huh? Anta kutali ta'rif kum. Ibnu Mas'ud wa Indak ya Qais Ibnu Mas'ud Basali Maula Abu Zaifa wa Ubaidin Kam wa Umar bin jalan Ah, fi jundub. Baik, ijlisu. Raja ad-dars. Raja ad-dars, baik. Wala nadkhul ila al-matn Sami'tu Abdullah Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu Hadashana Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wahua as-sadiqu al masduqu Hada lafad barakallahu fikum as-sadiqu al-masduku Tazkiyah dari Allah Jalla wa ala Yang pertama as-sadiq Maknanya dia orang yang terpercaya dari apa yang dia ucapkan. Dan yang kedua, dari yang keluar dari lisannya dipercaya. Orangnya yang memberikan hadis, memberikan sunnah dipercaya. Dan hadisnya, perbuatannya dipercaya. Maka dia as wal-masduq. Kenapa? as dia dipercaya dan Masduq hadis-hadisnya dipercaya karena tidak berlandaskan semuanya dari persepsinya. Ucapan-ucapannya bukan dari idiomnya. Ucapan-ucapannya bukan dari pendapatnya. Tetapi, wahyu minallah. Kamakala ta'ala fi kitabihil karim wa anil hawa Inhuwa illa wahyun yuha bahwa Nabi Muhammad jika berbicara wama yang tiku anil hawa tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya melainkan inhuwa illa wahyun yuha dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah ini pendalilan bahwa dia itu sadiq dan juga pendalian dia itu masduq apa yang dia keluarkan itu benar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibni Amr ibn Al As, yang mana Abdullah ibnu Amr ibn Al As berkata, "Kuntu aktubu kulla shay'anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Dulu aku menulis semua hadis yang aku dengar dari Nabi. Fanahatni Quraisy. Kemudian kelompok orang Quraisy melarangku. Atak tubuh. Kula syai'in minhu wa huwa yagdobu wa Makakah, maka apakah kamu menulis semua hadis dari Nabi? Padahal Nabi itu tertawa seperti kita. Dan Nabi itu marah seperti kita. Maknanya kamu menulis segala sesuatu darinya padahal dia juga manusia seperti kita. Maka dijawab oleh Nabi, "Uktub nafsi biyadih. Ma kharaja min fi illa haqqun. Ma min fi Maka tulislah apa yang kamu dengar dariku. Tidaklah yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Di sini dalil apa apa yang diucapkan oleh Nabi masduq, diambil dipercaya. hadfi ayatin Allah rasul Maka apa apa yang datang dari Nabi ambillah dan apa apa yang dilarang oleh Nabi buanglah. Maka ini semuanya menjadi pendalilan bahwa huwa as-sadiq al-masduq an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman aw lailatan summa yakunu 'alaqatan mislahu sumayakunu mudgotan mislahu maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa proses penciptaan dari Bani Adam menjadi jabang bayi yang melahirkan setelah sembilan bulan anakholqa ahadikum yujma'u fi batni umihi arba'ina yauman di sini tidak disebutkan arba'ina yauman mada. Di riwayat yang lain disebutkan arba'ina yauman nutfatan. Makna nutfah ay mani min ma'i rajul. Idan dakhala ma' rajul ila raham. riwayatin ukhra nutfah. Wadukirahuna arba'ina yauman au arba'ina ilailatan syakkarawi. Rawi di sini syak 40 apa ya? 40 hari apa 40 malam? Walakin the point is one day. Yang dihitung satu hari. Maka 40 hari, 40 malam sama saja jumlahnya. Maka pertama nutfah Kemudian disebutkan sumayakunu alakotan, sumayakunu mudgotan. Barulah sifat kedua dan ketiga disebutkan. Kalau tadi nutfah tidak disebutkan. Setelah nutfah masuk dalam keadaan 40 hari di rahim, maka 40 hari bagi perempuan sudah ada jadwal menstruation. Yang mana menstruation di sini, setiap perempuan satu bulan pasti akan datang, dan makna dari menstruation masuk pelajaran biologi kita sekarang, pelajaran biologi bab permasalahan alat reproduksi wanita, <laughs> itu babnya. Maka di sini disebutkan bahwa rahim itu ada kandung telur yang dinamakan dengan falopi. Dan kandung telur itu ada dua, kanan dan kiri. Yang mana dia akan mengeluarkan ovum yang nama istilahnya sel telur. Dari falopi keluarlah indung telur. Dari kanan dan kiri, dan keluarnya indung telur itu akan masuk kepada rahim, baik dari sebelah kanan falopi atau sebelah kiri. Semuanya keluar bertemu di rahim. Ini proses dalam waktu sebulan kurang atau lebih, maka perempuan haid menstruation itu yang dilakukan. Maka di saat dalam waktu keadaan beberapa waktu si ovum tidak melaksanakan pembuahan dikarenakan tidak ada sel sperma dari laki-laki. Misalnya dia dari jomblower apa ya? Jomblo untuk perempuan, jomblo iya. Hah? Jomblowati. <tuh> <tuh> <tuh>. Maka dia mengeluarkan ovum yang tidak dibuahi. Maka akhirnya jomblowati ini menjadi menggugurkan dirinya. Rahim itu menggugurkan dirinya karena tidak ada proses pembuahan. Si ovum dan yang lainnya hancur menjadi darah yang kotor. Inilah yang dinamakan dengan proses menstruation dan selesai kita dari pelajaran biologi dari bab reproduksi alat reproduksi wanita. Pelajaran dulu waktu, waktu di sekolah senior high school, junior high school. Kemudian kapan dia itu disebutkan di dalam hadis ini sampai terjadi mudghah Darah yang kental, maka di saat terjadi proses ovum masuk kepada rahim, ternyata di rahim ada air mani. Maka langsung diserang oleh air mani yang jumlahnya jutaan miliaran, itu menyerang ovum. Akhirnya, ovum ini dikawini.